بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم المسلمين والمسلمات ينسيتم بين السمريكم رحمه ورحمكم الله. سمد الله سبحانه وتعالى سمنتياكم وشرعكم رحمتنا وبركاتنا سليم. الحمد لله بعد أول رمضان قال سيد البقرة وسستين فرديك الزلية كذا ما تدبريك أن نقرأ فنعمت علي الله سبحانه وتعالى بدأ بعبادة ودانية لبولا من مليئين. لأن الحمد لله kemampuan kita untuk beribadah di bulan Ramadhan adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Taala telah membantu kita untuk dapat beribadah di bulan yang mulia ini. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Taala membelenggu para syaitan sehingga syaitan tidak lagi bebas menggoda manusia. Sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sutilat asy-syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Oleh karenanya kata para ulama, berbuat maksiat di bulan Ramadhan mengakibatkan dosa seseorang itu dilipat gandakan. Jadi jangan dikira hanya kebaikan yang dilipat gandakan, maksiat pun akan dilipat gandakan apabila seorang melakukannya di bulan Ramadhan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Taala telah menolong kita dengan diikatnya setan-setan, sehingga di antara sebab yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka dalam keadaan seperti ini, apabila orang berbuat dosa, dosanya lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa dan melakukan salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun para ulama menjelaskan dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil, ada pun dosa-dosa besar harus disertai dengan taubat baru kemudian Allah ampuni. Jadi tidak cukup hanya dengan ibadah tanpa bertobat, harus disertai dengan taubat, dan taubat itu ditandai dengan penyesalan. Menyesal semua dosa yang pernah kita kerjakan dan juga segera meninggalkan dosa tersebut serta bertekad tidak akan lagi mengulangi dosa itu di masa depan. Ini hakikat taubat. Maka alhamdulillah bulan Ramadhan hendaklah kita jadikan kesempatan yang besar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang salat tarawih, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Taala. Dan bersamaan dengan itu, dia juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Agar tetapi perlu kita pahami dengan baik, taubatnya seseorang
diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang ghaib, sesuatu yang tidak kita ketahui. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memastikan setelah dia berpuasa Ramadan, setelah dia sholat tarawih, dia tidak bisa memastikan bahwa dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah Allah sudah benar-benar mengampuninya atau belum. Sebenarnya dia juga tidak tahu apakah sholatnya, puasanya diterima Allah atau tidak. Tidak ada yang bisa memastikannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berharap para jemaah dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kesalahan apabila setelah bulan Ramadan, setelah berpuasa sebulan penuh, kemudian seorang menyangka dia sudah kembali suci, dia sudah bebas dari dosa-dosa insan. Ini salah. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang ada di sisi Allah, apakah dia sudah diampuni atau tidak. Dan juga kesalahan mengartikan hari raya Idul Fitri dengan hari raya kembali suci. Fitri itu bukan kembali suci artinya, tapi artinya adalah berbuka. Idul Fitri maksudnya Id berbuka. Berbuka itu maksudnya apa? Tidak berpuasa, tidak lagi berpuasa, bukan kembali suci. Jadi yang kita lakukan hanyalah berharap semangat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berprasangka baik kepada-Nya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni. Dan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada seseorang, khususnya lagi ketika dia sedang berpuasa, adalah menjaga puasanya dari hal-hal yang diharamkan. Menjaga puasanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat puasa. Ini adalah hakikat puasa. Puasa itu bukanlah sekedar menjaga atau menahan diri dari makan, minum dan berhubungan seksual. Bukan itu hakikat puasa. Tetapi hakikat puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja makan minum dan berhubungan suami istri yang tadinya halal kemudian diharamkan bagi orang yang berpuasa, apalagi yang memang tadinya sudah halal, tentu lebih diharamkan lagi ketika orang sedang berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad' qawla az-zur wal 'amal bih wal jahl" فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Berarti apa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, dan tidak meninggalkan perbuatan yang haram, dan tidak meninggalkan perbuatan kejahilan, yaitu perbuatan yang tidak berdasarkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya itu hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-juru' wal 'ashr." Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya cuma menahan lapar dan dahaga, tidak menahan dirinya dari pandangan yang haram, tidak menahan dirinya dari ucapan yang haram, tidak menahan dirinya dari pendengaran yang haram, tidak menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan juga termasuk nikmat yang sangat besar apabila ketika seorang sedang berpuasa dia dianugerahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Di antaranya nikmat yang sangat besar ketika seorang diberikan hidayah, diberikan taufik untuk menghadiri majelis ilmu, untuk bersabar, duduk sejenak mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar. Apabila Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah seseorang untuk menghadiri majelis ilmu, apabila Allah buka bagi seseorang pintu-pintu untuk meraih ilmu. Kenapa? Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقة إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Siapa yang menempuh suatu jalan atau menempuh suatu cara untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke surga. Ini subhanallah, nikmat yang sangat besar. Artinya apa? Kalau orang tidak diberikan nikmat oleh Allah di dunia ini, tidak dimudahkan baginya untuk menuntut ilmu, tidak dibuka baginya pintu-pintu untuk meraih ilmu, artinya Allah Subhanahu wa taala belum memudahkan jalannya ke surga. Jadi ini nikmat yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan dibukanya pintu-pintu ilmu bagi kita, dengan dimudahkannya kita menghadiri majlis ilmu, majlis-majlis ilmu, adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dan mencintai kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan kemarin telah kita sampaikan, ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka, inilah hakikat kebahagiaan, hakikat kesuksesan. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza." Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah selamat. Inilah hakikat keberuntungan, hakikat kesuksesan, dan hakikat keselamatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kenapa demikian? Karena memang untuk masuk ke dalam surga, mengetahui sebab-sebab memasukkan seseorang ke dalam surga adalah dengan menuntut ilmu. Sebagaimana kita mengetahui sebab-sebab yang akan menjauhkan kita dari neraka dengan ilmu. Oleh karena itu, nikmat yang sangat besar apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seseorang kecintaan kepada ilmu agama, kerinduan untuk selalu menghadiri majelis ilmu, serta senang bersahabat dengan para penuntut ilmu, senang berteman dengan penuntut ilmu, dan mencintai para ulama, orang-orang yang berilmu. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, di antara ilmu yang sangat penting yang harus kita ketahui adalah satu prinsip di dalam Islam yang dengan berpegang teguh kepada prinsip tersebut, insya Allah Taala akan menyelamatkan kita dari kesesatan, yaitu mengimani kesempurnaan Islam. Ini prinsip penting di dalam agama yang insya Allah Taala apabila seorang berpegang teguh dengannya, dia akan selamat dari jalan-jalan yang sesat. Mengimani kesempurnaan Islam. Dan tentunya Islam yang kita maksudkan adalah Islam sebagaimana yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kita katakan demikian? Dikarenakan banyak orang yang mengaku dia mengamalkan ajaran Islam, tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Wa tatafariqu ummati 'ala 73 firqah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. "Kulluha min nari illa wahida." Semua jadi neraka kecuali satu. "Ma ana 'alaihi wa ashabi." Yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dari 73 golongan ini hanya satu yang benar, kita ada di mana? Kewajiban kita adalah mengetahui, mempelajari seperti apa jalan yang benar itu, seperti apa jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, agar kita selamat dari jalan-jalan yang sesat yang dapat mengantarkan ke neraka. Maka Islam yang kita maksudkan adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan diamalkan dengan baik serta dipahami dengan benar oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi ajma'in. Islam yang sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kesempurnaan Islam di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridul Islam itu menjadi agama bagi kalian. Kata Al-Mufassir Sahabiyun Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa di dalam ayat ini Allah mengabarkan agama ini telah sempurna. Allah sempurnakan bagi orang-orang yang beriman, fala yahtajuna ila ziyadati abada. Sehingga orang-orang yang beriman tidak perlu atau tidak lagi membutuhkan tambahan di dalam agama ini selama-lamanya. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna, sehingga tidak perlu dengan tambahan. Begitu pentingnya kita memahami kesempurnaan Islam. Sampai-sampai orang-orang yang imun tahu dan mengerti kekuatannya ini adalah keistimewaan dan kebesaran agama Islam yang tidak ada pada agama-agama yang lainnya. Sehingga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Tariq bin Shihab, dia mengatakan, "Qalat al-Yahud li Umar." Berkata orang-orang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law anna ma'syar al-Yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'eidan." Kata orang Yahudi ini kepada Umar bin Khattab, "Sesungguhnya kalian membaca satu ayat di dalam kitab kalian, andaikan ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu sebagai hari Eid." Hari ini itu artinya hari perayaan, hari yang selalu dirayakan berulang-ulang, apakah setiap tahun, setiap bulan, setiap pekan, dan seterusnya. Ini kebiasaan orang Yahudi. Tidak ada satu kejadian penting kecuali mereka adakan hari Eid. Namun bagi Islam jangan mengikuti kebiasaan seperti ini. Eid di dalam Islam hari perayaan, hari yang selalu dirayakan berulang-ulang, apakah setiap bulan, setiap tahun, setiap pekan, itu diatur dengan dalil, diatur dengan syariat. Kalau orang Yahudi tidak. Kapan ada kejadian penting mereka rayakan sebagai Eid. Ini orang Yahudi. Lalu kata Umar, "Wahyu ayat ini, ayat apa yang kau maksudkan?" Kalau mereka mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati." Yaitu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku." Lalu kata Umar, "Inni wallahi la a'lam اليوم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والساعة الذي نزل فيها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة." كما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, sungguh benar-benar aku tahu hari dan waktu diturunkannya ayat itu kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Kalau ayat tersebut turun di sore hari di hari Arafah pada hari Jumat. Jadi pada hari yang mulia, pada hari Arafah bertepatan juga dengan hari Jumat di sore hari. Sore hari di hari Jumat adalah waktu yang paling terbaik untuk berdoa. Sore hari di hari Jumat adalah waktu yang paling terbaik untuk berdoa. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, di hari Jumat itu ada satu waktu tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dan bertepatan dengan waktu itu kecuali Allah akan kabulkan doanya. Dan riwayat-riwayat yang lain menunjukkan dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar waktu tersebut berada di antara asar dan maghrib. Hari Jumat di antara asar dan maghrib perbanyaklah doa. Ini di antara waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Baik. Inilah hari dan waktu diturunkannya
surat yang atau ayat yang terakhir yang mengabarkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam. Demikian pula ada satu kisah yang diriwayatkan Imam Muslim tentang seorang Yahudi juga. Dia datang kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Kata dia kepada Salman, "Nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air." Subhanallah. Orang-orang Yahudi pun tahu bagaimana cara buang air sudah diajarkan kepada para sahabat. Kata Salman, "Iya, tentu saja. Beliau telah mengajarkan kepada kita kalau buang air tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Kalau beristinja menggunakan tangan kiri dan tidak boleh kurang daripada 3 buah batu." Seterusnya disebutkan ada buah hajat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Orang-orang kafir pun tahu tentang kesempurnaan Islam. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahu wa yunziruhu sharra ma ya'lamuhu lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada satu nabi pun setelahku kecuali hak atasnya atau wajib atasnya untuk mengajarkan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan memperingatkan semua keburukan yang dia ketahui kepada umatnya. Ini tugas Nabi dan Rasul seluruhnya. Artinya tidak ada satupun yang boleh disembunyikan oleh Nabi dan Rasul. Semuanya harus diajarkan kepada umat. Ini sifat Nabi dan Rasul. Ini yang dimaksud dengan sifat amanah. Amanah di dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Taala. Semuanya disampaikan kepada umat. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang diajarkan kepada sebagian yang lain dan sebagian yang lain tidak diajarkan. Dari sini kita ketahui batilnya orang yang mengaku dia mengikuti tareka-tareka tertentu, katanya dia punya ajaran khusus, ajaran ini cuma diwariskan kepada orang-orang tertentu, diajarkan oleh misalkan Abu Bakar. Tarekat yang lain kami sampai kepada umat. Tarekat yang lain kami sampai kepada Utsman, kami sampai kepada Ali. Ini tidak benar. Tidak ada ilmu yang dikhususkan kepada Abu Bakar, tidak ada yang dikhususkan kepada Umar, kepada Utsman dan kepada Ali, dan tidak disampaikan kepada yang lain. Semuanya disampaikan. Semuanya disampaikan kepada umat ini, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan demikian. Tidak ada satu nabi pun kecuali dia harus menyampaikan kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan dia harus memperingatkan keburukan yang dia ketahui kepada umatnya. Ini sifat Nabi dan Rasul. Kalau dia hanya sembunyikan ajarannya, ini tarekat khusus saya ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, berarti ini tidak adil. Yang lain tidak diajarkan, berarti dia tidak menunaikan tugas yang Allah Subhanahu wa Taala perintahkan kepadanya. Qul inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad. Dalam Al-Quran Allah perintahkan, katakanlah wahai Muhammad, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Saya ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Bukan utusan khusus kepada orang tertentu. Iya. Maka ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Demikian pula dijelaskan dalam hadis atau berani dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matairun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami para sahabat dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang menempatkan sayapnya atau satu sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmunya tentang ini. Pengembang sahabat untuk menunjukkan betapa detailnya, betapa sempurnanya, betapa lengkapnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Lalu kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma baqiya syai'un yuqarribu min al-jannah wa yubaa'idu min an-nar illa wa qad buyyina lakum."
tidak tersisa suatu pun perkara yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Semuanya sudah jelas. Semuanya telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kewajiban kita apa? Kewajiban kita mempelajarinya. Ini yang saya berikan isyarat di awal bahwasanya apabila Allah memberikan kemudahan kepada seseorang untuk mempelajari ilmu agama, mengetahui Al-Qur'an wa Sunnah, berarti Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan jalannya ke surga. Kenapa? Karena semua yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tugas kita semuanya untuk belajar. Tugas kita semuanya untuk menuntut ilmu agar kita tahu sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita ke surga dan sebab-sebab yang dapat menjerumuskan kita ke neraka. Ini dua sisi yang harus kita pahami dengan baik. Tidak cukup kita mengetahui apa yang bisa mengantarkan kita ke surga, tetapi kita juga perlu tahu apa yang dapat menyebabkan kita masuk neraka. Yang pertama untuk kita amalkan, yang kedua untuk kita waspadai darinya, untuk kita jauhi. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka illa wabudbujina lakum, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Ini adalah prinsip di dalam agama yang harus kita pahami dengan baik. Sebab mengingkari prinsip ini adalah kekufuran. Mengingkari prinsip ini adalah kekufuran. Disepakati oleh para ulama, barang siapa yang menuduh agama Islam belum sempurna, misalkan mereka mengatakan agama Islam tidak cocok mengurus urusan politik, tidak cocok mengurus urusan negara, tidak cocok mengurus urusan dunia, serahkan saja kepada manusia, serahkan saja kepada otak-otak kita, serahkan saja kepada keputusan musyawarah manusia, maka ini adalah kekufuran. Ini yang dikenal dengan istilah al-ilmaniyah atau sekularisme. Al-ilmaniyah atau sekularisme. Jadi Islam agama yang sempurna, kalau begitu jangan dikurangi. Amalkan seluruhnya sebagaimana yang Allah perintahkan, udhulu fis-silmika. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan dikurang-kurangkan. Jangan dikurang-kurangkan. Sebagaimana tidak boleh juga kita menambah-nambah di dalam Islam. Kalau Islam sudah sempurna tidak boleh dikurangi. Sempurna yang berarti mencakup seluruh apa yang kita butuhkan agar kita bisa berbahagia di dunia ini, agar kita bisa masuk surga dan jauh dari neraka. Semua perkara diatur dalam Islam. Dan saya sudah gambarkan bagaimana orang-orang Yahudi pun tahu urusan di WC diatur di dalam Islam. Dan terdapat sejumlah hadis dari para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diranjangnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbui istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Dijelaskan sampai dalam urusan-urusan rajah seperti itu. Demi agar kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Sehingga termasuk kekufuran kalau kita hanya mengambil sebagian agama dan meninggalkan yang lain. Apa tuminuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian hanya beriman dengan sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Fama jazaa'u man ya'malu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm al-qiyamati yurdduna ila ashaddil 'adab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada balasan bagi orang yang mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian ajaran kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Kehinaan dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak dia akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Maka agama ini tidak boleh kita pisah-pisahkan. Seluruhnya harus kita ambil, baik mengatur urusan akhirat, urusan agama secara khusus, maupun yang mengatur urusan dunia kita. Semuanya sudah lengkap di dalam Islam, tinggal masalahnya kita belum tahu.
Bagaimana aturan Islam di dalam perdagangan? Bagaimana aturan Islam di dalam perekonomian? Bagaimana aturan Islam di dalam kemiliteran, dalam ketentaraan? Bagaimana aturan Islam di dalam bernegara? Bahkan banyak di antara kaum muslimin belum tahu bagaimana aturan Islam di dalam beribadah, bagaimana aturan Islam di dalam beragama. Maka kewajiban kita untuk belajar, kewajiban kita untuk menuntut ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana kita harus mengamalkan Islam secara menyeluruh, tidak boleh kita kurang-kurang. Demikian pula tidak boleh kita tambahi. Demikian pula kita tidak boleh kita tambahi dengan perbuatan-perbuatan yang baru, amalan-amalan yang baru, akidah-akidah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebab kalau kita menambah-nambah di dalam agama, itu sama saja kita menuduh agama ini belum sempurna. Kan begitu? Kalau kita yakin agama itu sudah sempurna, kita sudah baca ayat Al-Quran, kita sudah baca hadis menunjukkan agama ini sudah sempurna, semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kenapa kita harus tambah? Kenapa kita harus tambah dengan sesuatu yang bukan berasal dari ajaran Islam, yang bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menambahkan semua cara beragama yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah namanya adalah kesalahan. Seperti sabda beliau, "Faratuziku amraini ma intabtaqtum bihima lam tadillu abadan kitabullah wa sunnah rasulih." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Apabila kalian masih berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya atau Al-Hadis Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Kata Nabi, kalau kalian berpegang teguh dengan jalan malilu abadah, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu bermakna kebalikannya. Siapa yang tidak berpegang teguh dengan keduanya, dia pasti tersesat. Ini kepastian. Siapa yang tidak mengambil agamanya dari Al-Quran wa Sunnah, namanya adalah kesesatan. Itulah yang disebut dengan al-bid'atu fid-din. Bid'ah mengada-ngada di dalam agama. Sehingga Nabi SAW di dalam sejumlah hadisnya telah memperingatkan bahaya bid'ah ini. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma lam yasmihu fa huwa raddud." Berarti apa? Mengada-ngada, membuat hal baru di dalam agama kami ini, maka tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka ini baru, tapi menurut saya baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddud." Berarti apa? Yang mengamalkan suatu amalan tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula dalam hadis Al-Irfan bin Sari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum بتقوى الله عز وجل وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian." Kepada pemimpin kalian. Siapa yang dimaksud pemimpin kalian? Yang pemimpin yang muslim. Pemimpin yang muslim. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita taat kepadanya. Oleh karena itu, yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, baik memberontak dengan kata-kata seperti menggibah pemimpin kaum muslimin atau menulis artikel di media massa menjelek-jelekkan pemerintah, atau di mimbar-mimbar terbuka atau demonstrasi, ini pemberontakan dengan kata-kata.
ataupun pemberontakan dengan senjata, ini menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar perkataan terhadap pemimpin kalian, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun, meskipun pemimpin kalian itu seorang budak. Seorang budak jelata, dia memimpin kalian, wajib bagi kalian untuk taat kepadanya. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, siapapun yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak di dalam agama. Sepeninggal Rasulullah SAW, banyak perselisihan, terutama ketika banyak orang masuk Islam, masih membawa pemahaman lama. Para sahabat semakin banyak yang meninggal, semakin banyak perselisihan di dalam agama. Kenapa mereka berselisih? Karena mereka keluar dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni menambah-nambah di dalam agama. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah umat yang sama. Kenapa? Karena seluruhnya mengamalkan sunnah, tidak ada yang berbuat kebid'ahan, tidak ada yang menambah ajaran baru di dalam agama. Sampai ketika muncul kebid'ahan, barulah terjadi ikhtilaf, perselisihan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita lakukan menghadapi perselisihan tersebut? Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, maksudnya dengan ajaranku, dengan jalanku. Wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tidak cukup Nabi mengatakan sunnahku, beliau tambahkan lagi, dan sunnah para sahabat terutama al-khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin, para ulama ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasaqu biha." Berpegang teguh dengannya. "Wa adu 'alaiha bin nawajid," dan gigit sunnah itu dengan gigi geram kalian. Jadi menunjukkan apa? Berpegang dengan sunnah itu harus betul-betul dengan kuat. Dengan istiqamah, dengan penuh kesabaran. Jangan sampai baru dicibir, baru dihina, baru diancam, sudah putus asa, sudah meninggalkan sunnah, tidak lagi mau memperlihatkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, justru kita untuk berpegang teguh dan menggigit dengan gigi geram kalian. Artinya betul-betul dipegang, jangan sampai terlepas. Kalau orang berpegang teguh dengan kuat, tentunya goncangan-goncangan apapun tidak akan bisa melemahkan dia dalam berpegang teguh dengan sunnah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ia, wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru di dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap yang baru di dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Di sini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya bid'ah yang terjala di dalam agama adalah al-bid'ah atau fitnah. Bid'ah di dalam agama bukan sarana di dalam beragama, bukan pula dalam masalah dunia. Kalau sebagian orang, kalau kita sampaikan bid'ah itu tidak boleh, dia akan mengatakan, kalau begitu kacamata bid'ah katanya, kalau begitu pakai motor, pakai mobil bid'ah katanya. Padahal bukan bid'ah seperti itu yang dilarang dalam agama. Tetapi bid'ah sendiri bukan bid'ah dalam masalah duniawi. Justru kaum muslimin dalam masalah duniawi terbelakang, tidak mampu melakukan inovasi-inovasi baru di dalam teknologi. Kalau di dalam agama justru terbalik, mereka kreatif sekali, merangkai macam-macam zikir, merangkai cara-cara berzikir tertentu, sampai muncul nama-nama zikir-zikir atau salawat-salawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keadaan kaum muslimin. Demikian pula bid'ah itu terletak pada ibadahnya itu sendiri, bukan pada sarananya. Sebagai contoh, saya berbicara pakai mic ini adalah sarana. Ini bukan bid'ah. Sarana ibadah bukanlah bid'ah. Ini harus dipahami kaidah-kaidah di dalam masalah kebid'ahan. Dan juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi SAW menegaskan setiap bid'ah itu sesat. Sehingga tidak pantas ada seorang muslim membantah ucapan Nabi SAW dengan mengatakan ada juga bid'ah yang baik.
ada juga bid'ah yang hasanah. Ini tidak pantas, lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal sudah jelas-jelas dia membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Kemudian kalau kita katakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, lalu baik menurut siapa? Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Demikian. Maka yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan menambah-nambah di dalam agama. Bukankah seluruh kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah sebabnya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قال الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا." كما يقول مالك رحمه الله تعالى برأسي أبا يبرقوا البدعة لجل الإسلام kemudian dia anggap bid'ahnya adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat, berkhianat terhadap tugasnya sebagai seorang rasul, yaitu menyampaikan semua kebaikan. Kenapa demikian? Karena Allah telah menyampaikan pada hari ini telah sempurnakan agama kalian. Kalau begitu sudah sempurna juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika seorang berbuat bid'ah dalam Islam, seakan-akan dia katakan, "Wahai Nabi, kamu tidak becus menyampaikan kebaikan. Buktinya kami punya kebaikan baru yang belum kamu sampaikan." Ini bahaya sekali bid'ah ini. Maka kata Imam Malik rahimahullah, apa yang pada hari di mana Rasulullah SAW dan para sahabat tidak dianggap sebagai ajaran agama, demikian pula hari ini tidak mungkin dianggap sebagai agama. Demikian pula Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru Imam Syafi'i ini, memiliki ucapan emas yang sangat bermanfaat. Beliau mengatakan, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima sabaha bihi awwaluha." Tidak akan pernah baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan baik awal umat ini, yaitu para sahabat. Dengan apa mereka baik? Dengan ittiba, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kita tidak akan pernah menjadi baik. Kita tidak akan pernah menjadi baik sampai kita benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, hari ini kaum muslimin terhina. Hari ini kaum muslimin dihinakan. Subhanallah, berapa miliar jumlah kaum muslimin di dunia ini. Tetapi setiap hari mereka membaca pembantaian kaum muslimin di Suriah. Setiap hari yang dilakukan di Suriah, yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Syiah, orang-orang kafir Syiah. Dan setiap hari kita membaca berita pembantaian kaum muslimin di Burma. Ini yang mah, siapa yang melakukannya? Orang-orang Hindu-Buddha yang mereka di negeri ini hidup tenang, damai, tidak diganggu oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin negeri mereka minoritas, dibantai. Tapi apa yang bisa dilakukan kaum muslimin? Hanya teriak-teriak, hentikan pembantaian, hargai hak asasi manusia. Bagaimana Dewan Keamanan PBB, kenapa tidak bertindak? Kenapa kamu tidak bertindak? Kamu mengharamkan orang-orang kafir. Itu karena apa? Karena kelemahan, kehinaan. Di Palestina sudah berapa puluh tahun kaum muslimin setiap hari dibantai, dibunuhi, diambil tanahnya. Kaum muslimin yang jumlahnya begitu banyak ini tidak ada yang membantu. Di Iraq, di Afghanistan, dan seterusnya terhina kaum muslimin. Sebabnya apa? Telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'ayn wa akhadhtum aznab al basar wa raditum bil zar'i wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara ini, yaitu satu bentuk riba, ini contohnya satu bentuk riba. Padahal di tengah-tengah kaum muslimin ribanya berbagai macam bentuk. Bahkan yang mereka namakan bank syariah, lembaga keuangan syariah pun tidak lepas dari riba.
apalagi yang tidak ada label syariah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara riba, wa akadtum asnaban batari, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, wa ridum bil zar'i, dan kalian riba dengan pertanian. Ini kata para ulama gambaran tentang kecintaan terhadap dunia. Sapi, hewan ternak, apa namanya, pertanian adalah lambang kenikmatan dunia. Kalian sudah tenggelam dengan kenikmatan dunia dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan solusinya, bagaimana agar selamat dari kehinaan ini, bagaimana agar kita bangkit dari kehinaan ini. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian meninggalkan jihad. Tetapi ketika menyebutkan solusi, Nabi tidak mengatakan hendaklah kalian berjihad, tidak. Tetapi kalian kembali kepada agama kalian. Kenapa? Karena orang yang belum beres akidahnya, belum beres ibadahnya, belum beres akhlaknya, enggak mungkin diajak berjihad. Ini hanya akan menyulitkan pasukan kaum muslimin. Maka termasuk kesalahan mengajak kaum muslimin berjihad di masa-masa ini, di masa-masa mereka bodoh. Seharusnya diajak untuk kembali kepada agamanya. Lalu agama yang mana yang dimaksud? Tentunya agama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu bagaimana caranya kembali kepada agama tersebut? Tidak lain kembali dengan pertama sekali menuntut ilmu. Karena kita tidak mungkin bisa mengamalkannya tanpa menuntut ilmu. Demikian pula Nabi SAW mengingatkan, وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالتَّغَارُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi siapa yang menyelisih perintah. Bagi siapa yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW akan ditimpakan kehinaan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan dalam surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin dengan dua azab. Dua azab ketika mereka menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berbuat kebidaan. Apa itu? Yaitu azab yang pertama kepada hatinya dan kedua azab kepada badannya. Kata Allah, siapa yang menyelisihi perintah Rasul, dia akan ditimpa fitnah. Ini azab kepada hati seseorang. Apa yang maksud fitnah di situ? Maksudnya adalah kesesatan. Hatinya akan disesatkan. Kenapa? Karena dia sendiri berpaling dari jalan yang hak. Sebagaimana juga Allah ingatkan, falamma zadu azadallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka berpaling, membuat mereka tersesat. Ini azab yang pertama. Dan azab ini, azab kepada hati seseorang lebih dulu Allah akan timpakan. Sebelum dia diazab pada badannya, Allah timpakan dulu kepadanya azab kepada hatinya berupa kesesatan-kesesatan yang puncaknya adalah kesyirikan. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, al-fitnatu asyirk. Fitnah di dalam ayat ini maksudnya adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayd fa yahlik. Yani bisa jadi seseorang itu apabila dia berani menolak sebagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih mengutamakan ucapan nenek moyangnya, dia lebih mengutamakan ucapan gurunya, dia lebih mengutamakan ucapan orang tuanya, dia lebih mengutamakan adat masyarakatnya dibanding ketentuan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul di dalam hatinya kesesatan, lalu dia binasa di atas kesesatan tersebut. Ini bahaya. Bahaya kita menolak sunnah karena bertentangan dengan kebiasaan masyarakat kita. Bahaya kita menolak sunnah karena bertentangan dengan akal pikiran kita. Akan ditimpakan kepada hati kita azab berupa kesesatan yang berakhir pada kesyirikan. Sebelum akhirnya akan ditimpakan azab yang kedua, yaitu azab pada badan kita di akhirat kelak. Waliyahubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu. Maka jalan keselamatan adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW.
kembali kepada jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan meninggalkan semua kebid'ahan di dalam agama dan harus dipahami semua bid'ah itu sah dengan kesepakatan ulama. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ahlul bid'ah, tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat wa tabi'in, imam yang keempat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad seluruhnya sepakat bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah yang bagus, tidak ada bid'ah yang baik di dalam agama. Sehingga berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kam min muridin lil khair la yusiba. Berapa banyak orang yang berniat baik tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Kenapa beliau mengatakan demikian? Dikisahkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam sunannya. Ada sekelompok orang di masjid yang sedang berzikir berjamaah. Lalu pimpinannya mengatakan, "Kabdiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Kabdiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali." Terus dia pimpin dan mereka bertakbir bersama-sama, bertasbih bersama-sama, dan menghitung bersama-sama. Lalu perbuatan ini baik atau jelek? Dalam berzikir, bukan lagi bermaksiat, berzikir. Ini baik atau jelek? Orang kalau tidak memiliki ilmu, kalau tidak mengenal sunnah, mungkin dia katakan perbuatan ini baik. Yang dia lakukan adalah berzikir. Tetapi orang yang memiliki kedalaman ilmu, dia mengerti zikir itu, walaupun zikir itu baik, caranya pun di dalam melakukannya harus baik. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW melihat mereka, beliau melarang mereka. Beliau melarang mereka. Padahal lagi berzikir. Cuma cara mereka berzikir baru, tidak dikenal oleh sahabat. Mereka zikir bersama-sama berjamaah dengan satu pimpinan. Tidak dikenal yang seperti ini dari masa Rasulullah SAW. Muncul setelah Rasulullah SAW jauh dan meninggal. Maka Ibnu Mas'ud melarang mereka. Apa jawaban mereka kepada Ibnu Mas'ud? Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kami melakukan ini dengan niat baik. Perhatikan bagaimana mereka berjanji beralasan. Niat mereka melakukan hal tersebut adalah baik. Maksudnya baik apa? Karena Allah ingin beribadah kepada Allah. Tetapi dalam beribadah tidak cukup niat yang baik, harus juga disertai dengan apa? Cara yang baik, yaitu meneladani Rasulullah SAW. Sehingga muncul ucapan Ibn Mas'ud, kam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang berniat baik di dalam ibadahnya, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Sampai-sampai dia beribadah, dia ikhlas di dalam beribadah, tetapi dia tidak mendapatkan pahalanya, malah mendapat dosa. Kok bisa? Padahal dia ikhlas. Karena satu syarat lagi belum dia penuhi, yaitu ittiba, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Soal ini ada, bukan permasalahan, bukan sebuah permainan yang kita boleh untuk berkreativitas, berinovasi, boleh memunculkan ide-ide kita, tidak. Ini agama harus tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga berkata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat, meskipun manusia menganggapnya sebagai hasanah, sebagai kebaikan. Ini jelas, ini pemahaman sahabat. Jadi walaupun menurut akal kita, menurut perasaan kita, bid'ah ini bagus, buktinya ada manfaatnya, tepat. Dalam syariat hukumnya sesat. Dalam syariat hukumnya sesat. Jadi harus kita pahami, bukan syarat sesuatu itu dikatakan bid'ah, dia tidak bermanfaat sama sekali. Artinya apa? Mungkin saja bid'ah itu bermanfaat. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tetapi di dalam Islam, bukan asas kemanfaatan yang pertama sekali dilihat. Tetapi yang pertama dilihat adalah asas legalitasnya. Sesuai syariat atau tidak? Legal atau tidak menurut Al-Quran wa Sunnah. Meskipun bermanfaat, tetapi tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu tetap kita anggap sah. Ini yang dimaksud para sahabat. Ini yang dimaksud mengikuti jalan sahabat, kita mengikuti pemahaman agama mereka. Ada seorang melakukan sholat subuh. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Beliau melihat ada seorang sholat subuh, lalu dia sholat dengan memperbanyak rakaat, lebih daripada 2 rakaat.
Dan dia berbanyak rukuk dan sujud. Pokoknya sudah berlebihan. Lalu dikatakan kepada oleh Sayyid al-Musayyib, kamu jangan melakukan hal tersebut. Kamu jangan melakukan hal tersebut. Jawabannya apa? Ya Muhammad, ayu'adzibunillahu ala salat. Wahai Abu Muhammad, ini kuliah Sayyid al-Musayyib, apakah Allah akan mengazabku karena aku melakukan salat? Ini pemahamannya. Ini kan salat mau ditambah semakin banyak berarti semakin bagus. Bukan berzina, bukan perampokan, ini salat. Dia berbanyak rakaatnya, dia berbanyak rukuk dan sujudnya kan. Kalau logika kita ini bagus. Bagus apa tidak? Bagus kalau menggunakan logika kita. Sehingga dia tanyakan kepada saya yang usai, mana mungkin Allah akan mengazabku sedangkan aku melakukan salat? Kenapa kamu larang? Maka apa jawaban saya yang usai? La. Wa innama yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Allah tidak akan mengazabmu karena kamu melakukan salat, tetapi Allah akan mengazabmu karena kamu menyelisih sunnah. Jadi bukan karena dia salat dia diazab, karena dia sudah menyelisih sunnah di dalam salatnya. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau mengomentari ucapan Sayyid al-Musayyib tersebut, kalau beliau ini adalah ucapan yang sangat baik sekali dan merupakan senjata yang kuat kepada setiap pelaku bid'ah. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah itu, ketika kita melarang mereka berzikir dengan cara yang bid'ah, mereka tuduh kita melarang berzikir. Padahal yang dilarang adalah caranya yang salah. Ketika kita melarang mereka bersalawat dengan salawat-salawat bid'ah, mereka langsung menuduh kamu melarang salawat. Ketika kita melarang mereka untuk berdoa melakukan syirik, perbuatan syirik, berdoa kepada orang-orang saleh, mereka tuduh kamu tidak menghormati orang-orang saleh. Padahal yang dilarang adalah bukan zikirnya, bukan salawatnya, bukan penghormatan kepada orang saleh, tetapi caranya mereka melakukan hal tersebut adalah salah, khilaf as-sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah dan dia mengatakan, ya Abu Abdullah, min aina ukhrij? Wahai Abu Abdullah, dari mana saya berihram? Berihram untuk haji atau umrah. Kata Imam Malik rahimahullah, min dzil Hudzaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berihramlah engkau dari dzil Hudzaifah. Yani miqat jamaah haji atau umrah yang ada di Madinah. Di situlah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram. Tapi kata orang ini apa? Inni uridu an uhrima min al-masjid min indi al-qabr. Wa Imam Malik, sesungguhnya saya ingin berihram dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kuburan beliau. Berarti apa? Ihramnya semakin jauh. Karena dari Hudzaifah itu kalau naik mobil ya kira-kira ada setengah jam dari Masjid Nabawi. Kalau naik bis atau kurang dari itu. Berarti semakin jauh ihramnya. Kalau kita pakai logika, semakin jauh kan berarti semakin banyak pahalanya. Kayak gitu. Tetapi apa kata Imam Malik rahimahullah? La taf'al. Fa inni akhsha 'alaika fitnah. Jangan kamu lakukan itu karena sesungguhnya aku takut kamu akan tertimpa fitnah. Apa jawab orang tersebut? Wa ayyu fitnatin jihadi wa innama hiya amyal aziduha. Fitnah apa dalam perbuatan ini? Hanya beberapa mil saya tambahkan. Menurut dia, fitnah apa sih? Cuma beberapa meter, beberapa kilo saya tambahkan. Kan menambah kebaikan. Semakin jauh kan tambah baik. Ibadah itu kan prinsipnya semakin capek, semakin besar pahalanya. Maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, wa ayu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin fassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, fitnah apa yang lebih besar dari engkau menganggap bahwa engkau telah mendahului suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mendapati keutamaan tersebut. Artinya dia menganggap berihram dari Masjid Nabawi, dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang utama, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mendapatkan keutamaan itu. Berarti kamu menganggap kamu lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah hakikatnya. Orang yang melakukan bid'ah seakan-akan dia mengatakan saya lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Saya memiliki amalan-amalan yang belum mampu dikerjakan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik mengingatkan, "Idza sami'tu Allah yaqul," aku mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang yang menyelisihi perintah Rasul, dia akan ditimpa fitnah dan akan ditimpakan azab yang pedih. Yaitu fitnah berupa kesesatan dan akan ditimpakan azab yang pedih. Ini bahaya-bahaya kebid'ahan yang diperingatkan para ulama kita. Jadi seorang muslim harus meyakini agama ini sudah sempurna, tugasnya hanyalah belajar dan mengamalkan, lalu disampaikan serta bersabar. Jangan ia tambah-tambahkan sesuatu yang baru dalam agama ini, sebagaimana tidak boleh dia kurang-kurangnya. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya berpikir.